perasaan bertemu pemain baru Persija nih? Wah, sangat luar biasa ini. Pengalaman lah. Baru excited banget. Pertama kali bisa ngeliat. Apalagi penggawa-penggawa Anyar Macan yang semoga ngasih kontribusi buat baik untuk Persija di putaran kedua. Dari lima ini yang paling diidolakan buat apa? Saya makan Konate sama Iksan Kurniawan. Sama Ahmad Mustomi. Semuanya lah. Sama Iqbal Cip tadi juga. Harapan untuk Persija setelah kedatangan lima pemain ini? Semoga bisa mendongkrak peringkat sih. Kalau bisa target 3 besar, insya Allah bisa dapat di putaran kedua. Bu, gimana nih kesan bertemu dengan 5 pemain baru Persija? Luar biasa sih ya, ada fasilitas kayak gini. Maksudnya ada memperdekat antara pemain dengan supporter gitu. Sekaligus ya sebagai terus juga untuk brand ke Persijanya mendekatkan diri, untuk merchandise lebih ditingkatkan lagi sebetulnya pelayanannya, karena kalau untuk pria kayak gini kan hanya ada di satu tempat, jadi memang supporter mengharapkan kayak misalkan supporter di luar kota kan nggak bisa kesini karena waktu terbatas, sementara ada promo seperti ini kan lumayan gitu. Dari 5 pemain ini yang paling didulakan siapa, Pak? Bustomi sama Konate. Kenapa tuh, Pak? Nah, kalau Bustomi kan sudah sama Konate senior ya, maksudnya untuk pemain tengah sudah terlihat lah beberapa musim sebelumnya. Walaupun Konate sekarang kemarin sempat keluar, tapi kan balik lagi main di sini. Harapan untuk Persija di putaran kedua ini setelah kedatangan 5 pemain baru gimana? Ya, bisa naik ke papan atas lah otomatis. Minimal 3 besar.